Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khassa ba'da ibadihi bil ilmi wat tuqa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa waliyihil mujtaba سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المبعوث إلى كافة الناس عربا وعجما وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى آل الصدق والوفاء. حبايبنا الأفاضل وعلماءنا الكرام, para hadirin, Bapak Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga, Sahibul Majlis, saya berbahagia pada sore hari ini ikut hadir di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus juga haulnya Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Kita beruntung punya tokoh seperti Habib Salim. Waktu kecil saya sering mendengarkan pidatonya yang luar biasa. Beliau adalah seorang alim yang manfaat ilmunya. Beliau pantas disebut sebagai orang alim yang termasuk fadlul alim alal abid ka fadlil qamari lailatul badri ala sairil kawakib. Kelebihan orang alim terhadap orang ahli ibadah seperti kelebihan bulan purnama dengan bintang-bintang di langit. Orang ahli ibadah diibaratkan sebagai bintang-bintang. Artinya dia punya sinar, tapi sinarnya untuk diri sendiri. Orang alim diibaratkan seperti bulan purnama, karena sinarnya bukan hanya menyinari diri sendiri, tapi menyinari banyak orang di seluruh dunia. Maka Habib Salim adalah termasuk alim yang seperti kal-qamari lailatul badri, seperti bulan purnama, karena banyak menyinari, membimbing, memberikan petunjuk-petunjuknya ke jalan Allah kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta. Kita beruntung. Tidak semua orang alim yang memiliki sinar seperti itu, karena sinar yang didapat orang alim itu sebenarnya bukan punya dirinya sendiri, tetapi pantulan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang punya sinar itu Rasulullah. Anta syamsun, anta badrun. Engkau matahari, engkau bulan. Sedangkan orang alim sebenarnya tidak punya sinar, tapi dapat pantulan sinarnya dari Rasulullah. Seperti bulan itu tidak punya sinar, tapi dapat sinar dari matahari. Alladzi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nura. Allah jadikan matahari itu sebagai memiliki cahaya dan bulan mempunyai nur. matahari tidak memberikan sinarnya kepada bulan, maka bulan tidak bersinar. Buktinya kalau terjadi bulan gerhana. Kenapa pantulan matahari terhalang sampai kepada bulan? Makanya sinarnya tidak ada karena terhalang. Namanya bulan karena gerhana. Orang alim juga begitu. Kalau tidak punya pantulan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia hilang sinarnya. Kalau orang alim tidak dapat sinar Rasulullah, maka dia termasuk ulama gerhana namanya itu. Kena gerhana karena tidak mengamalkan ajaran Rasulullah. Mudah-mudahan ulama-ulama kita seperti yang diwarisi oleh Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, semuanya diberikan sinar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pantulan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah tokoh perubahan, tokoh perbaikan. Beliau adalah rijalul islah. Beliau mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat khaira ummah. Masyarakat jahiliyah, masyarakat yang tidak mengerti kebaikan. La ya'lamul ma'ruf wa la ya'lamul munkar. Nggak ngerti baik, nggak ngerti mungkar. Dirubah oleh Rasulullah menjadi ya'lamul ma'ruf wa ya'lamul munkar. Tahu mana baik, mana tidak baik. Bukan hanya itu, dirubah lagi menjadi yaf'alu bil ma'ruf, ya'falu bil ma'ruf wa yatrukul munkar. Mengerjakan yang baik, meninggalkan yang munkar. Dirubah lagi oleh Rasulullah dengan cepat menjadi masyarakat yang ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, memerintahkan yang baik dan meninggalkan yang mungkar. Jadi perubahannya luar biasa. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari mengamalkan malah menjadi menyebarkan, mengembangkan al-ma'ruf. Makanya kemudian masyarakat itu yang dirubah oleh Rasulullah itu disebut sebagai khaira ummah, umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa ta'muruna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi luar biasa perubahannya, itu sangat fundamental. Dan yang luar biasanya lagi, perubahan dilakukan dengan waktu yang super cepat, hanya 23 tahun. Inilah yang kemudian diwarisi oleh para ulama, para keluarganya, ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Karena itu beliau yang kita hauli pada hari ini memiliki semangat, sinar pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di negara kita ini banyak dai yang seperti itu. Amin. Banyak ulama yang seperti itu, yang terus melakukan perbaikan akidatan wa ijtima'iyatan, baik perbaikan akidah maupun kemasyarakatannya, ekonominya, sosialnya, pendidikannya, dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat barakah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, dari semua habaibana wa ulama'ana al-afadil. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas undangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.